di riwayat Tirmizi akan keluar seorang lelaki yang dikatakan golongan ulama ni. Okey, mereka mengajar manusia berbuat baik. Tetapi mereka lidah mereka manis daripada gula, sedangkan hati mereka bagaikan serigala. Kita kat sini ada persamaan ataupun ada penjelihan. Tebu, gula bawah tu, kemudian halia dengan serigala. Ada penjodohan di situ, ada persamaan. Sebab itulah saya katakan bahawa orang Melayu ini sangat mudah untuk menerima Islam tanpa paksaan dan peperangan. Sebab apa? Sebab jiwa orang Melayu sangat dekat. Ataupun keindahan sastra Melayu ni lebih kuat sama dengan keindahan sastra di dalam Al-Quran dan Sunnah. Okay, biar mati anak, jangan mati adat. Sebagai contoh, cukup jambu. Sebelum kedatang Islam, cukup jambu diberi apa ni, susu dan manisan, sama dengan adat Hindu. Sebab kedatang Islam dikekalkan lagi, tetapi diberi wali kurma. Itu mencukup jambu. Kemudian menaikkan perut yang saya ceritakan tadi. Ini asal daripada adat Hindu. Dia adat Hindu. Hindu ni itu je agama dia. Bukan kata sembah Tuhan Brahma, Siva tu bukan. Itu orang Melayu. Kita tak boleh samakan Hindu orang Melayu dengan Hindu lepas sana. Tak sama. Dia tak sama. Okay, berani buat, berani tanggung. Jangan suka teragak-agak. Jangan bau resmi padi. Makin berisi, makin tegak. Okay, itu cara orang Melayu nak menasihati orang lain, bukan dengan cara kekerasan. Tapi dia memperumpamakan dengan padi. Sebab padi itu dia banyak jasa kepada manusia. Sebab tu dia guna padi, bukan suka-suka guna padi. Tapi betul ke statement jangan bawa resmi padi? Sepatutnya kena bawa kan? Hmm. Bukan padi kat situ. Itu adalah jagung. Saya tu silap tulis. Oh. Ha. Jangan bawa resminya jagung. Sebab jagung ni bila dosa dia tegak. Ha. Sebab makin berisi makin tegak. Jadi sepatutnya bawalah resminya padi. Makin berisi makin tunduk. Ha. Okay, saya silap kasih tu. Orang membudi kita berasa, orang memberi kita merasa. Okey, maksudnya kat situ bahawa setiap rangkap perkataan tu ada maksud dia. Bukan suka-suka, bukan kita buat pantun ni asalkan belakang tu ai semua siap. Bukan. Okey. Orang berbudi kita bahasa, orang memberi kita merasa. Maksudnya, bila orang lain memberi kepada kita, okey, kita tak mampu nak beri ke orang lain, tapi kita menggunakan bahasa yang baik. Terima kasih. Puji dia kan. Okay, itu adalah adat daripada Islam dan cara orang Melayu. Bila mereka menasihat, mereka menggunakan pantun. Sebab itulah dalam penyelisah pun mengajar kita bahawa okay, kalau kita tak mampu nak bersedekah dengan nilai material, cukuplah kita berkata-kata yang baik.